Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua, sobat-sobatku semua? Tenggelai lang ra apa-apa ya. Sedulur-sedulur channel KK Police dimanapun berada, tidak lupa kami mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman semua yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam beribadah puasa Ramadan kali ini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, langsung aja kayak gitu. Video hilang ya. Sekedar berbagi ya, atau sharing kegiatan kami kini. Di lahan grounding. Di depan kita ini ada sebuah bahan bonsai Primnamico villa atau sanjang. Nah, yang mana bahan sanjang ini kita akan melakukan sedikit perubahan ya. Yang mana perubahan konsep gerak dasar dari bahan ini akan kita rubah sedikit karena kita di sini selalu mencari gerak-gerak yang lebih luas ataupun yang lebih enak dipandangnya. Teman-teman, di sini ini Primnamico villa ini yang telah kita grounding beberapa waktu lalu ya, kurang lebih sekitar antara 10 bulan sampai 1 tahun ya. Yang kita potong ini sebenarnya dulu kita rencananya untuk tanganannya, namun seiring berjalannya waktu kita lihat-lihat untuk mencari keluasannya lebih baik kayaknya ini dibuang aja, karena kita ingin memberikan kesan yang lebih dinamis dalam gerak dasarnya agar lebih terlihat jelas ya. Dalam budidaya bahan bonsai di lahan grounding kita selalu berproses, selalu melihat kondisi bahan perkembangannya seperti apa, kita selalu menyesuaikan dengan perkembangannya. Dan tidak lupa setiap kali kita melakukan pemotongan pada bahan-bahan yang agak besar, kita selalu merapikan dengan kita mengkerekutnya atau kita mencatoknya, dengan tujuan kegiatan ini, perapian ini agar nantinya jalannya kambium itu lebih mudah dalam menutupnya, tidak terhambat seperti halnya kalau ada benjolan-benjolan, itu akan memperlama dalam penutupan kambiumnya ya. Jadi sifatnya untuk para pemula, kami hanya sekedar berbagi atau sharing, bukan tutorial atau menggurui, hanya sekedar berbagi pengalaman. Tujuan dari pencatokan atau kerekut dengan kondisi seperti ini, kita selalu usahakan pencatokannya itu agak ke dalam ya, supaya nanti jalannya kambium itu dia lebih enak dan lebih relatif lebih singkat dalam penutupan kambiumnya. Dan di sini kami juga berbagi tips atau sedikit saran ya, sebagai apa pengalaman kami dalam membuat atau membentuk bahan-bahan bonsai di lahan grounding. Kita selalu mencari titik aman dahulu ya, jangan terlalu terburu-buru dalam pengepresannya, karena kita ingin mencari titik aman dalam arti setiap kali pengepresan kita lebih baik agak dipanjangkan terlebih dahulu, dengan harapan nanti kalau ada keluasan atau tumbuh tunas baru yang lebih pendek, kita bisa memangkasnya yang panjang tersebut. Tapi untuk mengantisipasi jika tidak tumbuhnya tunas baru yang beruas lebih pendek, maka kita masih bisa menggunakan batang yang panjang tersebut. Dalam arti seiring berjalannya waktu, seiring pembekakan, jika potongan agak panjang pun agak kaku, itu masih bisa diatasi dengan cara memperpanjang pengegronan kita ya. Namun yang kita harapkan selalu tumbuh tunas-tunas baru yang lebih luwes, jadi
bentuknya geraknya bisa lebih dinamis ya. Contohnya seperti ini, kita panjang tidak apa-apa ya teman-teman ya. Kita poncong panjang dengan harapan nanti kalau ada tunas baru yang lebih pendek dan lebih luas, kita bisa memangkasnya yang panjang tersebut. Oke, untuk sementara seperti ini dulu. Kita nunggu pembesaran-pembesaran lagi, pengelosan-pengelosan lagi, dan masih berlanjut setelah los, pangkas, tumbuh, los, pangkas, gitu seterusnya. Oke teman-teman, semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.